Dalam video ini, saya akan mereview singkat tentang lampu bohlam halogen Osram Nightbreaker Unlimited. Spesifikasi halogen yang saya gunakan adalah 12 volt, 55 watt, soket H7. Halogen ini digunakan pada mobil Chevrolet Captiva tahun 2017. Halogen yang digunakan memiliki spesifikasi yang sesuai dengan bawaannya. Jadi, seharusnya tingkat kecerahannya kira-kira sama. Dari penggunaan selama 1 minggu, yang saya rasakan adalah halogen ini lebih terang dari yang bawaannya, walaupun spesifikasinya sama. Hal ini mungkin terjadi karena adanya film biru yang menutupi sebagian dari bohlam halogen ini. Selain itu, halogen ini juga sedikit lebih putih dibandingkan bawaannya. Seperti yang dapat kita lihat di video, cut-off dari halogen ini cukup bagus, dan menurut saya ini lebih tajam lagi dari yang bawaannya. Ditambah lagi karena penggunaan proyektor bawaan dari mobil ini, cut-offnya sangat baik, jadi tidak akan menyilaukan bagi orang lain. Cut-off dari lampu ini tidak akan lebih tinggi dari kaca mobil sedan. Sekian review singkat tentang bohlam halogen Osram Nightbreaker Unlimited ini. Jika video ini membantu Anda, tolong tekan tombol like. Dan jika Anda ingin melihat konten saya yang lain, jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih.